TNI Angkatan Laut bersama dengan PMI Cabang Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan pembagian masker face shield kepada beberapa perwakilan pedagang di Pasar Paus, Kelurahan Belawan, Bahagia, Medan. Selain membagikan masker, dilanjutkan dengan kegiatan pembagian paket sembako kepada Abang Beca binaan Yon Marhanlan 1, kemudian memasuki Mako Sarang Petarung Yon Marhanlan 1. Dan Yon Marhanlan 1 Belawan Mayor Marinir Farik mengatakan rasa terima kasihnya bisa bekerja sama dengan PMI Sumut dan juga atas terlaksananya kegiatan hari ini. Dan berharap sinergi ini bisa berjalan terus ke depan dan akan terus terjaga. Setelah ini dapat bersama-sama dengan Korps Marinir Belawan melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya kegiatan sosial bersama masyarakat, abang memberi sembako dan juga pengetahuan kepada abang becak dan para penjual di pasar. Karena kita tidak tahu dari mana COVID ini datang dan kapan dia datang dan siapa yang sudah terkena. Jadi kita coba sosialisasikan untuk mereka peduli dan mau tahu dan juga berbuat mengamankan dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, terutama lingkungannya. Jadi semoga apa yang dilakukan Korps Marinir hari ini dengan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, diberi Tuhan Maha Kuasa dan besar manfaatnya untuk kita semua. Amin. Ya, jadi ini kegiatan rutin dan alhamdulillah kali ini cukup besar peminatnya, juga yang kita bagikan face mask dan lain-lain. Dari Sumatera Utara, Parsauran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata. 1, 2, 3, diamo!